Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo meminta seluruh pejabat Pemprov DKI untuk lebih berorientasi kepada hasil ketimbang proses dalam bekerja. Namun tetap harus detail dengan standar yang jelas sehingga penggunaan anggaran benar-benar dapat dipertanggungjawabkan dan bermanfaat bagi masyarakat. Menurut Jokowi, anggaran Pemprov DKI sangat besar, yakni Rp72 triliun pada tahun 2014. Jokowi berharap anggaran sebesar itu bisa bermanfaat maksimal juga bagi masyarakat DKI. Minta agar tahapan pelaksanaan seluruh proyek sudah dimulai sehingga hasilnya lebih baik. Jokowi mengaku tidak ingin mengulangi kebiasaan lama yang menumpuk penyelesaian proyek pada akhir tahun sehingga dikerjakan terburu-buru dengan hasil yang tidak baik. Untuk menjamin hal itu, Jokowi berjanji membuat manajemen investasi di DKI tersistem dan meminta para pejabat Pemprov DKI membuat standar yang jelas untuk seluruh pekerjaan. Mau tidak mau itu harus kita lakukan. Bekerja itu harus detail seperti itu. Bukan bekerja itu hanya basa-basi, hanya setor SPJ kan. Bukan itu. Ada enggak manfaatnya kita membuat program ini bagi masyarakat? Ada enggak manfaatnya bagi perbaikan kota? Mesti orientasinya ke sana. Orientasinya mesti orientasi hasil, bukan orientasi prosedur.